mendatangkan rezeki, bisa memudahkan rezeki. Saya ini udah baca. Kok tetap gini-gini aja? Goblok lagi, Pak. Goblok, tenang. Batinku, ya coba diistiqomai. Maksimal saya hanya akan bilang begitu. Tapi suwi-suwi gak kelaten. Saya sudah istiqomah, saya sudah ada 2 bulan ini baca. Jawab. Aku itu saya sufi loh, Pak. Sejak itu saya sekarang itu kaya, Pak. Kamu tahu saya kapan mulai baca waqiah? Saya hafal waqiah itu belum genap usia 6 tahun. Saya baca waqiah itu mulai saya kecil. Kapanpun, artinya kapanpun dalam situasi apapun. Bahkan ketika malam Jumat di mana kami harus main bola, anak-anak yang masih menangis aku berbelok belok belok ya. Ini musuhku ini. Kalau sore kita main bola, kalau saya tidak lagi pegang bola, maka saya akan baca waqiah sambil berdiri dan tidak pernah saya tinggalkan. Dan kapan kemudian saya sok-sokan? Saya sok-sokan itu sudah, masya Allah, semuanya itu harus butuh tabungan yang besar. Termasuk sok-sokan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesampaian itu cintu mengulan pasan itu super istiqomah. Kami semua misalnya kayak ini, saya masih menangis dulu. Saya sekarang rokok masih dua isapan, langsung saya buang biasa. Karena aku tidak pernah beli sekarang. Saya masih sekolah sama ini, masih ingat ketika kita pagi bangun tidur rokok. Satu untuk ke kamar mandi, kemudian satu untuk berangkat sekolah, kemudian satu butir untuk pulang sekolah. Mikirlah, rokok itu masih penuh marbu. Saya belajar rokok itu marbu 1650. Saya mulai seneng rokok marbu tahu-tahu 6000 kan tolol. Yang tolol siapa ya? Saya sendiri. Ngapain kok dulu belajarnya itu? Tapi alhamdulillah karena teman-teman saya itu ya rata-rata rokoknya marbu, jadi saya bisa mencuri dengan. Santri itu makhluk yang selalu hidup, Pak. Dan kita tahu ilmu yang sebegitu mewahnya oleh para kiai kita, oleh para orang tua kita diberikan, masa hanya rokok yang gak jelas hukumnya aja gak diberikan. Kayaknya begitulah ya. Nah, iya. Ya memang begitu, Pak. Artinya sudahlah, telaten, istiqomah, istiqomah. Pokok sampai kemudian kita menyerah akan situasi apapun itu bentuknya, terutama teman-teman alumni. Dan minta dengan sangat, teruslah berjuang, teruslah berhikmah, karena kamu ini darahnya darah hikmah. Kamu boleh bekerja, kamu boleh berusaha, kamu boleh ke pasar, kamu boleh belantian apapun atau bahkan belantian siapapun. Maka kadang-kadang orang-orang ini gak telaten, adul barang gak telaten, Pak. Suisi adul wong. Sana kemari menjajakan drama, kadang-kadang gak ada hasilnya. Tapi kadang-kadang jalan kesana kemari, pegang di kesana kemari, menjajakan orang, biasanya juga cukup menghasilkan ya. Biasanya begitu. Terserah itu semuanya terserah. Tapi kamu semua, teman-teman santri, alumni manapun, mohon maaf, alumni manapun, entah itu Sidogiri, entah itu Lerboyo, Sarang, ataupun dari rumah kami, tolong jangan lupakan khidmah panjenengan untuk masyarakat. Dalam rangka khidmah panjenengan untuk guru-guru panjenengan, pastikan warna bendera guru-guru panjenengan menyebar dengan baik, dirasakan dengan pasti oleh masyarakat Probolinggo dan sekitarnya. Jenengan jangan kemudian hanya fokus kerja saja, kemudian tidak ngaji, tidak khidmah, tidak ngopeni masyarakat. Insya Allah angel urip mulai ngono. Tapi nek awakmu khidmah di tengah-tengah masyarakat, kemudian kamu juga bekerja, insya Allah kemudahan-kemudahan akan dibukakan oleh Allah.